saya tidak tahu kalau saya ada kasih tahu kamu sebelum nikah tidak. Tapi saya sudah hantar saya punya internship report about a month ago. Alamak, sorry, bising nih. Tadi macam around 2 PM, kak saya punya lecturer dia kontak saya. Dia tanya saya kalau saya ada baca modul dia, module guidelines dia. Because di guidelines dia suruh saya punya internship cover untuk warna purple. Saya punya cover warna putih. Because saya ada salah faham, lecturer saya yang satu lagi dia cakap plastic cover. So saya macam serta bingung, oh maybe plastic cover saja tidak payah mau ada color. Tapi actually perlu ada color. That's why lecturer saya mau suruh saya ganti, dia bagi chance untuk saya ganti. Sekarang saya dekat printing shop, saya pergi beli ni and then minta print satu kali. Dorang charge saya campur binding, binding dorang tidak charge, dorang kasih free. Dorang charge saya 6% saja. Sekarang saya mau jalan sudah. Saya mau bubut masa but actually saya mau hantar sana before jam 5. Sebab jam 5 tu ATI office tutup. Okay, bye. Panas. Macam saya mau beli ice cream ni. Bisa ada kemungkinan saya gagal lah. Why you want to see your mark? Siap sudah, semua balik sudah. I'm back. Saya sudah siap jumpa lecturer saya macam kamu nampak tadi. Semua sudah settle and saya sempat tengok saya punya markah. Saya happy juga lah markah saya. Tapi saya punya lecturer bilang ini markah yang saya bagi, nanti mau kena cek lagi orang yang kedua. Saya harap itu orang kedua nice enough untuk kasih saya pass. Sebab saya tidak sanggup sudah mau ulang balik. Imagine kalau fail 6 bulan internship, I cannot. Itu saja saya mau cakap. Saya mau balik sudah. Tidak sabar meminum air sejuk di rumah. Baru saja edit saya punya video yang saya pergi college tadi. Dan saya realize yang saya vlogging guna saya punya telepon saja. Because of that, saya decided untuk vlog for the rest of this vlog guna telepon saja, kasih tengok kamu macam mana quality dia. And at the same time, saya mau kasih tengok kamu yang you don't have to have camera baru boleh start vlogging. Kalau kamu start vlogging, start saja guna telepon kamu. Yang penting kamera kamu boleh pakai, kamera telepon kamu boleh pakai. Memang kalau time malam dia punya quality tidak berapa bagus, tidak berapa cantik. Tapi kalau kamu vlogging ada sun, ada light, cantik kamera dia, cantik dia punya quality. Hai semua, ni hari saya di Bukit Janggut. Saya sama abang saya mau hiking. Actually, tadi kami mau pergi hana Bukit Botak, tapi sana tidak banyak, macam tidak banyak apa? Apa tu pokok? Jadi kami mau naik. Kenapa ni? Saya guna selfie stick untuk vlogging ni. Hari. Abang saya mau try vlogging. Testing. Sebab tidak orang jadi tidak terlalu awkward. Ya betul, behind the scene. Saya beli ini tadi juga. Sama-sama so, bawa botol air saya, bagus beli ini. Craving for something yang sweet. Jadi tadi kami singgah di sana Apple RM1.50 per piece tadi. Tutup.
kalau kau punya perut kosong, kau nggak mungkin kau makan sama rasa. Perut kosong. Perut kosong. So, kau dengar kalau saya ada perasaan lah, pasti nggak bisa makan. Pasti udah nggak bisa berger, Pak. Tidak? Halo! Abi dari aeroport. Makan dong roti. Cetai. Abang saya mau cari Musang King durian. Tapi dia mau yang satu biji saja. Which mana lah bang dapat jual? Kecuali kau beli yang one box punya. One box tapi bukan Musang King. Oh bukan kah? Bukan. Setiap tahu apa beza dah. Sana tidak? Dia bagi kau 1 kilo. Oh ya kak? Dia tidak mau makan banyak. Sama. Tester bilang. Ya. Tester ada bilang. Saya tidak mau tester. Dah tester izin dia cabut bagi kau bang. Yang mana? Tahun lalu lah dia cakap pasal Musang King. Baru ni kali dia mau cari. Eh tapi itu bukan Musang King kau bilang? Apa? Kau masih mau? Bukan Musang King? Tidak tu mau. Tengoklah. Asal durian tu. Okay. Asal durian. Kami jalan begini jauh, tutup pula kedai. Pasti ingat tu kedai. Tutup guys. Peda durian lah hari ini. Siapa lah siapa? Kita tinggal nombor durian saja. Ya. Kok tidak? Kau pikir yang beli yang tadi juga? Rp20 satu box. Tapi dia bukan Musang King kan? Masih, masih. Mata di sana ada? Di apa? Mana? Oceanus? Kan sana tempat turis. Mesti dong muter durian kan? Harga dia turis kah kerasa? Oh iya. Ah, kan? Lupa. Aduh. Kenapa dia tutup time begini ya? Coba tanya bos dia. Harus entry. Entrance. Entry yang di. Oke. Okay.